Mana lagi udah buntu ini mah Kum, buntu. Belum Ceng, ini belum buntu. Belum buntu gimana? Ini teh udah 2 kali 24 jam. Harusnya Pak Ustadz lapor ke polisi. Kalau kasus Entin iya Ceng, tapi Claudia belum. Telepon Jainab. Ah, males Kum ah. Siapa tahu Jainab tahu Claudia ada di mana. Kan tadi juga karena dia udah telepon Kum. Itu tadi pagi Ceng. Ini Ceng, ini anak gadisnya karena dia Ceng. Kebayang tidak kalau misalnya kamu stop. Saya telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuh, cowoknya datang tuh. Nggak usah telepon, tanyai langsung. Apa sih cowoknya apaan? Dang, misi berapa ada di toko kamu nggak? Ada, si Jainab. Cuman teh dia lagi sibuk sekali hari ini. Aduh, lagi rame-ramenya. Lagi pada ngantri panjang sekali. Kamu mau ke sana, Ceng? Saya anter, yuk. Lagi pada ngantri, tapi kamunya ke sini. Lah, gimana sih kamu? Kan saya sekarang punya asisten. Itu Jainab, saya bayar tau nggak berapa per bulan? 20 juta! Maaf, ini si Akum kalau dengar pasti kesel. Soalnya dulu saya pernah nawarin dia kerja di toko mas saya. Tapi dia kan nggak mau. Apa lu kate Bang Dadang? Nggak kate apa-apa. Ayo kagak denger apa-apa, Bang. Cinta itu menular. Risik! Zainab bilang nggak kalau dia ada di rumahnya? Malah si Zainab bilang. Claudia itu sekarang teh malas orangnya, gak mau kerja lagi sama babenya. Udah gitu sekarang ditambah sombong lagi, angkuh. Udah Kum, jangan dengerin Kum, ini teh udah mengarang bebas dia mah sekarang mah. Keji mulut kamu dong. Udah keji apaan sih, tanya aja sendiri kalau gak percaya di toko emas. Tapi jangan lama-lama ya, nanti kalau ngeliat emas-emas aja, ngiler lagi. Kan kasihan kalian gak bisa beli. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Menurut mah sekarang gak peduli banget ya Kumnya. Telepon Ceng. Telepon siapa? Telepon Jainab. Tadi kan perut udah bilang kalau Jainab ada di tokonya dia. Ya tapi kan Dadang nggak bilang, Ceng. Kalau Claudia ada di rumah Jainab apa enggak? Iya. Saya telepon. Nih, saya telepon nih. Udah, saya telepon. Nyambung. Baru dipencet. Nyambung.